tinggalkan anak aku. Aku baru kahwin 5 bulan, umur 28 dan suami 35. Berkenalan di tempat kerja. Sebelum kahwin, kami sangat bahagia. Tak pernah gaduh dan kalau ada salah faham pun, kami selesaikan dengan baik. Tanpa marah-marah ataupun bergaduh. Hubungan dengan bakal in-law pun baik. Mereka sering datang untuk tengok anak lelaki mereka. Boleh dikatakan setiap 2 minggu, mesti akan datang untuk tengok anaknya. Seminggu sekali atau 2 kali akan call simpan dengan anaknya. Okay, untuk makluman, parents in-law aku ni dah bersara, kerja swasta. 8 bulan berkenalan, Allah permudahkan kami untuk berkahwin dan family suami minta untuk combinekan dengan majlis saya. Family saya okey je, tak ada masalah. Mentu saya maklumkan dia akan sponsor baju kahwin, dia akan sponsor goodies, kad kahwin akan ditempah dari negara seberang. Kuih-muih akan disponsor. Tapi, satu pun tak ada. Semua tu hanya kata-kata saja. Saya tak kecil hati pun dan memang langsung tak berharap. Semuanya saya selesaikan sendiri dengan bantuan family dan saudara mara saya sendiri. Saudara mara sendiri yang willing and excited nak sponsor belah saya ni macam-macam. Majlis berjalan lancar. Drama bermula lepas 2 hari kahwin. Mentua saya mesej anak dia, suami saya, dia cakap dia rindu. 11:30 malam, mentua call suami untuk bersembang. Esoknya, kami honeymoon di kawasan yang tak jauh pun. Suami cerita pada family dia, kami nak on the way pergi honeymoon. Bila Mil dapat tahu, dia angin dan dia terus call. Awak tak habak, kalau habak boleh pergi sama. Cerita tak habis kat situ. Honeymoon kami tiada erti. Pagi, tengah hari, petang, malam, mentua saya kerap video call tanya apa aktiviti kami. Saya dah terasa dah dan nangis-nangis dah sambil marah suami. Kenapa semua benda kena bagi tahu? Tak ada privacy untuk kita ke? Tak boleh ke kalau jangan cerita apa-apa? Saya memang dah spoil dah mood sampai hari ketiga. Hari ketiga, drama baru lagi. Mentua saya telefon, dia kata bapa mentua saya tak sihat dan minta kami untuk balik kampung. Kami balik kampung dan saya tengok bapa mentua saya dalam keadaan sihat. Siap ikut pergi makan minum kat luar. Boleh dikatakan setiap hari dan paling tidak setiap 2 hari, mentua akan call sampai sejam simpan dengan suami. Since that, saya tak pernah rasa bahagia atau rasa apa itu nikmat perkahwinan. Macam-macam drama dan ujian berlaku dari awal kahwin. Suami janji dia akan berubah untuk jadi lebih baik. Tapi, semuanya dusta. Tak ada perubahan pun. Malah makin terasa hati. Setiap 2 minggu, kami perlu balik kampung dengan macam-macam drama yang dicipta. Kemuncaknya, kami sepatutnya balik raya dekat kampung suami pada raya kedua. Tapi sehari sebelum raya, mentua call suami. Nangis-nangis, meraung-raung. Dia kata, bapak mentua saya tak sihat. Tengah tenat. Tak boleh nak buka mata. Tak boleh berjalan. Saya tinggalkan mak saya yang tengah sakit akibat terjatuh waktu tu yang mengakibatkan kecederaan kaki dan tangan. Terus ikut balik ke kampung suami malam tu juga. Sampai-sampai je kat sana, elok je. Bapak mentua saya tengah tidur. Boleh pula bangun lepas tu berjalan pergi toilet. Boleh je buka mata. Memang bapak mentua saya kurang sihat, dia demam. Tapi tidaklah seteruk macam drama yang dicipta seolah-olah tenat. Tak boleh buka mata, tak boleh jalan. Pada pagi raya, mentua saya keluar beraya dari pagi sampai maghrib. Sedangkan saya dengan suami duduk kat rumah je. Memang saya tak ada bawa selai pun baju raya masa tu sebab saya fikir takkanlah nak pergi beraya kan. Ayah tak sihat. Hari ketiga saya ajak suami balik kampung saya pula. Masa tu jugalah terus mentua saya kata dia nak bawa ayah pergi hospital. Minta nak pergi check. Untuk makluman, sejak dari suami saya kecil, memang ayah dia ada kanser tapi tak pernah buat rawatan. Jadi bila bawa pergi hospital, memanglah ada kanser tu lagi dan perlu buat rawatan segera. Tapi mentua tak nak dan dia minta nak bawa balik ke rumah semula. Sesungguhnya, Allah Maha Berkuasa. Lepas dari itu memang bapa mentua saya tak boleh bangun, tenat dan susah nak buka mata. Saya duduk dekat sana selama seminggu. Manakala suami pula duduk dekat sana jaga ayahnya selama 2 bulan dan ambil cuti tanpa gaji. Sepanjang dekat sana, emosi saya makin tak stabil. Saya kerap menyendiri, selalu menangis tiba-tiba. Sering terasa seperti kena tindih, banyak termenung. Seminggu dekat sana, kemudiannya saya ambil keputusan untuk balik kerja dan suami saya tinggalkan kat sana. Saya terabai. Tapi saya kuatkan diri, tak apa. Suami tengah jaga ayah. Aku kena support dia. Walaupun dalam hati ni memang dah terasa habis dah. Mental, sedih, makin sakit. Saya balik kampung suami setiap weekend je walaupun dah tahu dah akan diabaikan. Satu hari tu, semasa dekat hospital, saya lihat dalam kereta. Tiba-tiba terasa ditindih. Tapi mata saya sedar, cuma saya tak boleh nak bergerak dan bernafas. Saya ketawa sendiri, nangis, kemudian sambung ketawa sambil terasa ditindih. Mengucap, baca segala doa dalam hati dan bila tersedar saya terus call suami. Suami turun dan saya cerita pada suami sambil menangis. Dia tenangkan saya dan dia bawa saya keluar jalan malam tu. Dalam kereta, tiba-tiba
rahim saya rasa sakit yang maha dahsyat yang teramat sangat. Saya boleh rasa setiap satu seolah-olah jarum dicucuk-cucuk. Rupanya, itu adalah permulaan seterusnya jalan hidup saya.